Hai guys, kali ini aku pagi-pagi banget ke sawah karena kemarin di sore hari aku udah pasang 15 tajur ikan yang aku sebar di seluruh parit sawah di desaku. Dan sekarang kita bakal cek semua tajur ikan kita. Makanya tonton terus ya guys, karena ini bakal seru banget. Nah oke okay guys, ini tajur pertama, letaknya di bawah jembatan. Nih umpannya masih utuh guys. Nah ini aku pakai anakan jair sebagai umpan target ikan predator kayak ikan cana, zidat, belut, dan lele jumbo guys. Nah ini tajur kedua aku guys. Biasanya banyak zidat di lubang batu-batu kayak gini guys. Tapi sepertinya ini bukan hari keberuntungan kita guys, karena ini zonk guys, umpannya masih utuh. Nah ini kita pasang lagi dan kita lanjutkan perjalanan. Nah tajur ketiga aku tuh ada di ujung aliran air ini guys. Nah letaknya persis di sini guys, spot pertigaan air. Langsung saja kita ambil. Dan sayangnya umpannya ada yang makan guys, karena ikannya tinggal sepotong. Tapi ya sepertinya ini mocel guys. Nah ini kita pasang lagi tajurnya. Oke guys, ini lokasi tajur keempat kita dan di sini senarnya tegang. Langsung saja kita cek dan widih, tarikannya mantap banget guys. Strike, widih. Kita dapat cana guys, atau cana striata guys bahasa Latinnya. Nah, ini langsung saja kita amankan dan untuk ukurannya seperti yang kalian lihat ukurannya sedang, nggak kecil-kecil amat lah. Nah, ini ikannya masih strong banget guys. Jadi untung aku bawa jerigen. Nah ini kita langsung masukkan ke dalam jerigen dan senarnya kita ikatkan di gagangnya karena ya cana itu sering loncat guys. Nah ini ikannya udah aman, lanjut lagi. Nah ini spot tajur kelima, kalian perhatikan deh bambunya tegang banget guys. Tuh ini sepertinya strike lagi, mantap guys, gacor. Nih ini kita dapat cana striata lagi, mantap banget. Nah ini langsung saja kita ambil ikannya, kita cabut bambunya. Dan gila guys, rezeki nomplok nih, dapat cana striata lagi. Tuh untuk ukurannya sih lumayan. Dan langsung kita taruh di jerigen lagi. Dan jangan lupa untuk diikat guys agar ikannya nggak loncat. Oke lanjut lagi guys. Nah spot ini senarnya tegang, pas aku cabut bambunya zonk ternyata guys. Nah umpannya habis guys, entah apa yang makan. Nah ini tajurku di rawa-rawa guys, umpannya malah masih utuh guys. Nah spot selanjutnya di rawa-rawa ini guys, di tengahnya tuh. Tapi pas aku angkat juga zonk ternyata. Ya yang namanya rezeki sudah ada yang atur guys, kita ya hanya tinggal berusaha saja, hehe. Oke lanjut lagi guys, spot selanjutnya di sungai. Nah ini kita strike lagi ikan cana striata, tapi lagi-lagi ikannya udah lemas guys. Nah ini kalian lihat sendiri untuk ukurannya sedang, mantap banget kalau digoreng-goreng, hehe. Nah jangan lupa kita masukkan ikannya di jerigen dan seperti biasa kita ikat senarnya di gagang jerigen biar nggak loncat. Oke guys, ini hasil tajur hari ini cuman 3 doang guys, tapi jangan lupa tetap bersyukur.